Gini aja, kali ini kita mau reaction orang-orang bule ketika pertama kali makan nasi Padang. Oke, langsung aja kita reaction. Let's go. Video pertama. Bang, coba ajak istri bule makan nasi Padang. Beres, Bos. Wah, pakai jengkol enak kali ya, biar nampol. Istri bule nyobain jengkol gimana ya reaksinya? Di negaranya kan nggak ada jengkol. Coba ini. Apa ini? Ini nasi Padang. Nasi Padang? Iya. Oh, beda? Beda dong. Oke. Buka ya. Ya. Wih. Wow, banyak banget. Aku dapat. Ini mantep ya, punya istri bule plus muslim. Bukan. Bukan kentang. Apa dong? Kita fokus ke nasi Padang guys ya. Jenis kentang? No, bukan. Jengkol beda sama kentang. Oh ya udah, nanti kita coba ya. Banyak banget nih sayurnya. Itu namanya daun singkong. Lah suaminya gak mengajarkan pakai tangan. Oh ini. Kenapa pakai sendok? Kan sama garpu. Kelihatannya daging. Itu namanya rendang. Makan ini aja? Nah, makan pakai nasi. Oh makan pakai nasi. Oke. Okay. Tapi jangan pakai sendok sama garpu. Lancar ya dong. Pakai tangan. Iya pakai tangan. Sini. Nah, iya benar pakai tangan. Pakai nasi. Coba sayur dulu ya. Ya. Langsung suap pake maut. Nana, kan waktu itu pernah ajarin. Lupa. Ini ujungnya kayak gini. Tuh, gitu tuh. Gini. Wah, berarti itu suapan dan boy kun bang. Lu banyak kan uapnya. Ya udah. Oh, gini. Sayurnya enak. Sayurnya singkong enak. Berikutnya, kentang. Kamu ajarin kentang. No, itu jengkol. Kentang. Terima kasih banget bahasa Indonesia. Ya udah. Persis kayak kentang muda loh. Ada kulit tipis. Tapi bedanya bukan kentang. Langsung makan gitu. Yo, iya. Satuan. Ya. Nih. Kentang. Apa rasanya mirip kentang? Pedisnya. Enggak sih, lebih kenyal dari kentang. Lebih padat ya. Tapi enak rasanya. Kayak gimana sih bentuknya? Itu emang begitu bentuknya, cuma dibagi dua aja. Ini dibagi dua? Nah. Oh, ini yang gini. Itu bentuknya beda sama kentang kan? Oh, bukan dipotong-potong? Bukan. Enak? Enak. Wih, dapat banyak lagi aku. Suka jengkol sih. Makan jengkol lagi. Pastinya pakai sambal, terus pakai juga bumbu rendang, terus tambah nasi. Wow. Kamu tahu nggak? Rendang itu adalah salah satu makanan yang paling enak di dunia. Oh iya? Yang ini? Iya. Kamu nggak salah dari mana? Indonesia. Dari Padang. Indonesia, Padang. Belum pernah ke Padang. Harus kayaknya. Enak gak? Enak banget. Yang paling kamu suka apanya? Semuanya, tiga-tiganya. Apalagi kayak perpaduan gitu makan sekalian. Paling enak kentang, jengkol, cingkolnya. Kalau nasi Padang itu kalau dibungkus dia nasinya lebih banyak, tapi kalau makan di tempat lebih sedikit. Oh gitu. Sekarang aku mau coba nasi rendang. Nah di sini kita ada sambal, tapi ini warna bonteng. Nah terus di sini ada juga nasinya berenang. Sayur gitu, itu kayaknya sayur. Terus ada ayam juga, terus ada nasi juga. Ini itu pedas. Itu ternyata rendang karedok. Bukan karedok, tapi hijau. Itu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan nasi Padang bareng. Ayo. Istri bule dikasih kikil sama babat gimana ya reaksinya? Di negaranya kan enggak ada. Cobain deh. Oh my gosh. Babat. Aduh. Itu sapi. Sapi. Iya, enak bener. Cobain deh nanti. Cobain. Bohongin aku ya. Enggak bener. Itu tuh laku tau. Laku banyak orang suka loh, bener. Bagian apa sih dari sapi tadi? Perut. Aduh. Ini apa nih? Kikil. Apa? Kikil. Aduh. Bagian apa ini? Itu bagian kulitnya sapi. Sapi semua? Iya. Beneran bisa dimakan? Iya bener. Masa gak percaya sama suami? Emang di sana gak ada sapi? Ada sapinya, tapi gak ada begini ya. Gak ada yang makan perut sapi sama kulitnya ya. Kamu suka?
Suka. Banyak orang suka. Iya. Enggak ada yang sakit perut. No. Enggak ada yang pusing. No. Beneran ya, awas aja kalau aku kemana gimana. Yuk, coba ya. Ya, tunggu sebentar, bentar. Lagi sih, baru mau nyuap. Aku mau kasih tahu info penting yang menggembirakan. Ah gitu. Iya. Endorse. Nih. Aku sering ikutin TikTok Shop dan nemu banyak promo dan produk yang oke. Makanya jadi dapet yang pas deh. Kalian tahu gak sih? Sekarang kamu bisa langsung belanja di TikTok Shop 10-10 Super Sale lewat Shopping Center loh. Pastiin udah update aplikasi TikTok kamu ya. Nah, selain itu, kamu bisa dapet lebih banyak voucher dari game hujan voucher di Shopping Center ini. Jangan sampai ketinggalan! Kok gitu makannya? Kan kemarin aku udah ajarin. Oh iya. Dia kayak slime ya? Aduh, aku takut banget cemanya. Aku cobain ini lemaknya. Ya. Lumayan ini. Kalau kita lihat bentuknya dan cara dia geraknya, lumayan juga sih. Nih, sekarang pakai ini nih. Long peanut. Long peanut? Iya, kacang panjang. Ini kan perlu dimasak ya? Enggak, itu bisa dimakan langsung. Bisa dimakan langsung? Panjang banget. Aku coba ya. Ya. Mungkinnya makannya. Ya, memang langsung bisa kalau orang Sunda dilalap itu, lalapan. Kamu udah cuci? Udah. Enak. Rumput sayang. Tadi kamu ambil apa? Lala. Lalapan. Apa tuh? Lalapan tuh sayuran yang dimakan mentah. Ini bisa, salah satunya bisa nih. Suka enggak makan mentah itu? No. Makan pakai jelly. Cobain. Ini ada gininya. Dingin kan? Kamu udah dimakan, gigi di lidahnya kayak geli-geli gitu. Ini orang makannya gimana? Gak bisa. Ini patah gigi. Nasi Padang lagi. Nah, ini bule yang beda. Banget. Tuh, sumpah. Gak ada obat. Kalau nasi Padang itu gak ada lawan. Gak ada obat. Tunggu, kita ratain dulu. Biar nasinya gak kemana-mana. Gila. Kenapa itu dia mau... Dustin. Emang paling makan yang paling enak sedunia itu nasi Padang. Bule aja suka nasi Padang, guys. Cumi, cabai hijau. Gila, enak banget. Ada pete juga? Ya ada. Ada. Dan ini kita ada. Kok sayurnya dipisah juga? Saya sangat suka sayurnya. Oke. Dan ada cabai hijau lagi. Tapi kayaknya udah cukup buat mulut bule saya. Dan ada kuahnya dipisah juga. Aduh, selamat makan. Gila kayak... Gak tahu. Nasi Padang itu kayak creation of God. Thank you God for this amazing food. Sumpah cubada itu kayak gimana ya teksturnya lucu banget. Enak. Dan untuk yang mau ngomong itu lagi efek mirror ya. Kan bisa lihat tulisan kayak mirror. Saya pakai tangan yang tunggu ini kiri ini kanan. Ya lupa lah. Pokoknya itu tangan yang benar. Tangan tangan kanan. Kanan. Pakai cabai. Boleh kalau ngomong lucu. Kanan. Tapi kadang-kadang ada yang apa? Kayak plastik lah di dalam cumi. Apa ya?
saya bingung. Kayaknya gak boleh dimakan kan? Dia di dalam kayak tulang plastik itu apa? Apa itu? Tulang plastik? Nah, ini dia. Itu kan gak boleh dimakan. Itu kayak plastik itu apa ya? Tulang. Tulang cumi. Ya, tulang cumi. Teknik saya makan pakai tangan gimana? Udah dapat atau belum? Karena saya masih ada susah. Lumayan lah. Ya, masih belum terlalu pro lah ya makan pakai tangannya itu. Tapi ya bagus untuk sekelas bule. Udah pakai nasi padang pakai tangan tuh dia bagus. Mantap.